Jadi hari ini kita melakukan proses penanaman pohon di sempadan sungai Cipomokolan ini. Hasil kemarin penertiban ya, sehingga normalisasi, normalisasi. Jadi mudah-mudahan yang kita lakukan ini setelah normalisasi tetap kita juga tanami pohon-pohon produktif. Mudah-mudahan tadi bisa membantu fungsi sungai Cipomokolan ini kembali baik lah. Termasuk kita terus lakukan pembersihan sedimen-sedimen sehingga fungsi dan terjadi normalisasi sungai. Berapa banyak pohon yang ditanam hari ini, Pak? Hari ini 300-an produktif. Dan semua pohon produktif ya. Wow, wow. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Amin. Nah, ini bisa tanam masing-masing sesuai posnya, tempatnya. Pak ini. Tanam.